Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'ad. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita tentang membaca Al-Quran di kitab Iqra, tepatnya di Iqra 1. Kita akan melanjutkan pada huruf berikutnya, yaitu huruf Ja. Huruf Ja makhrajnya yaitu tengah lidah bertemu dengan langit-langit atasnya. Kita ucapkan Ja. Ja. Ji. Ji. Ju. Ju. Bad. Bad. Badja. Badja. Di sini Ja jangan sampai berdesis. Ja. Ja. Hilangkan desisnya. Ucapkan tanpa desis. Ja. Nah, demikian. Kita baca bersama-sama. Ingat-ingat cara membacanya, jangan sampai dipanjang-panjangkan. Contohnya ajaja salah, atau ajaja salah, atau ajaja salah. Harus sama iramanya, satu ketukan semuanya, ajaja gitu. Dan kita ikuti ajaja. Ajaja. Saaja. Saaja. Ataja. Ataja. Sabaja. Sabaja. Bajasa. Bajasa. Saaja. Saaja. Jaaba. Jaaba. Jaasa. Jaasa. Taaja. Taaja. Sajaja. Sajaja. Jaaja. Jaaja. Jasasa. Abata saja. Abata saja. Nah, huruf berikutnya yaitu huruf Ha. Ha. Makhrajnya itu tenggorokan bagian tengah. Nah, bagian tengah. Suaranya tidak ada suara yang kasar. Suaranya halus. Ha. Ha. Hi. Hi. Hu. Hu. Bah. 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 Ha. Bah. Ha. Nah. Kita baca. Jaha. Jaha. Jaaha. Jaaha. Jahasa. Jahasa. Hajata. Hajata. Bahasa. Bahasa. Jahata. Jahata. Jadi jahata. Jahata. Ahaba. Ahaba. Jaasa. Jaasa. Haaha. Haaha. Sabaha. Sabaha. Taaha. Taaha. Ajaja. Ajaja. Ahaha. Ahaha. Abatasa. Abatasa. Jaha. Jaha. Nah, berikutnya kita akan lanjut di halaman 10, yaitu huruf kho. Kho ini makhrajnya tenggorokan bagian atas. Nah, suaranya kasar ya, ada kasarnya, beda dengan ha tadi. Nah, huruf istila termasuk kho. 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 Khi. Khi. Khu. Khu. Bakh. Bakh. Bakho. Bakho. Nah, kalau di tasdid kho tebal suaranya. Bakho. 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 Kita baca, ikuti. Ha a kho. Ha a kho. Ja a kho. Ja a kho. Sa a kho. Sa a kho. Kho ta ja. Kho ta ja. Ba a kho. Ba a kho. Ta ha sa. Ta ha sa. Ikuti. Tahasa. Tahasa. Jaaha. Jaaha. Bahasa. Bahasa. Taaho. Taaho. Jahasa. Jahasa. Ahoho. Ahoho. Jahaho. Jahaho. Abatasa. Abatasa. Jahaho. Jahaho. Naam. Sa. Berikutnya huruf dal. Dal
ini makhrajnya sama dengan huruf ta, yaitu ujung lidah bertemu dengan pangkal gigi seri atas. Cuman bedanya di sifatnya. Kalau ta itu ada hames, mengalir nafasnya. Kalau dal tidak mengalir nafasnya. 6. Kita baca, ikuti makhrajnya. Da. Da. Jadi, da. 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 Di. Di. Du. Du. Bat. Bat. Badda. 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 6. Suaranya tidak ada desis ya, badda, tidak. Tapi badda. Kita baca bareng. Khodada. Khodada. Hadakho. Hadakho. Hadasa. Hadasa. Jahada. Jahada. Khotada. Khotada. Hajada. Hajada. Sabada. Sabada. Jahakho. Jahakho. Habada. Habada. Jadaja. Jadaja. Hajata. Hajata. Khodada. Khodada. Abatasa. Abatasa. Jahakhoda. Jahakhoda. Nah, berikutnya kita masuk pada halaman 12, yaitu makhrajnya za. Za makhrajnya itu sama dengan huruf sa, yaitu ujung lidah bertemu dengan ujung gigi sari atas. Ngam. Za. 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 Nah, dialirkan suaranya, ada suara mengalir. Za. Za. Zi. Zi. Zu. Zu. Baz. Baz. Bazza. Bazza. Nah, ada suara yang mengalir di situ. Kita baca. Ikuti. Da'aza. Da'aza. Khodaza. Khodaza. Pelan-pelan, dengan buru-buru. Bukan. Ahada. Ahada. Jada. Ulangi. Jahaza. Jahaza. Khotada. Khotada. Sa'aza. Sa'aza. Jahakho. Jahakho. Pelan-pelan, jangan terburu-buru. Zabaha. Zabaha. Hadasa. Akhoza. Akhoza. Da'aza. Da'aza. Khodaza. Khodaza. Abatasa. Abatasa. Jahakho. 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 Daza. Daza. Nah, berikutnya huruf ro. Ro makhrajnya ini ujung lidah agak masuk dikit, bertemu dengan gusi atas. 6. Gusi atas. Ro punya sifat takrir, yaitu bergetar. Artinya getarannya dibatasi. 6. Tidak boleh lebih dari 2 getaran. Contohnya yang lebih dari 2 getaran, ro ini lebih ya, langsung 1 atau 2 getaran ro ya, langsung dilepas lidahnya. Ro. Guri. Ro. Ro. Ri. Ri. Ru. Ru. Bar. 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 Ro kalau di sukun atau di tasdid dia tebal suaranya, jadi seperti ini. Barro. Barro. Tidak seperti barro, ini tipis, tapi ditebalkan. Barro. Barro. Nah, kita baca, ikuti. Dazaro. Dazaro. Khazaro. Khazaro. Rohada. Rohada. Jaroza. Jaroza. Rohasa. Rohasa. Tazaro. Tazaro. Baroda. Baroda. Khoroja. Khoroja. Hazaro. Hazaro. Barota. Barota. Khokhoda. Khokhoda. Kamu ulangi. Khokhoza. Khokhoda. Hajaro. Hajaro. Abatasa. Abatasa. Jahakho. Jahakho. Dazaro. Dazaro. Nah, berikutnya huruf za.
za ini makhrajnya itu ujung lidah berada di antara dua gigi sari dan sari atas dan bawah ya, berada di tengah ujungnya. Nah, memiliki sifat asofir za za zi zi zu zu bazza bazza. Nah, seperti itu suara za. Kita baca, ikuti pelan-pelan, jangan terburu-buru. Ro aza ro aza za ro za za ro za za da ro za da ro za ho za za ho za za ha da za ha da za ro za za ro za ho za ho ro ja ho ro ja ta za da ta za da ba za ro ba za ro sa ha za sa ha za. Lagi sahaza sahaza jaaho jaaho zaaza zaaza abatasa abatasa jahaho jahaho dazaroza dazaroza. Nah, untuk pertemuan kali ini cukup pada halaman 14. Lanjutannya insyaallah pada pertemuan berikutnya bismillah. Kita akhiri, subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, ashadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaih.